Proses lagi diantaranya tes kesehatan. Setelah tes kesehatan nanti kalau sudah penetapan waktunya kampanye, ya kita akan melakukan kampanye sesuai ketentuan KPU. Inilah nyunduk arus kemawon.
Tapi intinya kami punya mimpi, kami punya cita-cita. Kami ingin Pasuruan ini berubah dan lebih cepat maju. Apalagi akses ke kota Pasuruan ini makin mudah. Tapi juga kalau kita nggak hati-hati, orang hanya lewat saja. Hanya dadah-dadah kok. Kita ingin mimpi-mimpi kita ini diwujudkan nanti dalam proses-proses kembali dan pengambilan keputusan kalau kita diberi mandat oleh pemilih pada tanggal 9 Desember. Ya mudah-mudahan, saya belum tahu, kita kan berjuang. Berjuang ini berjuang, dan berjuang itu tentu ada tantangan gitu. Tapi yang jelas kami mimpinya itu Kota Pasuruan ini setara, kalau bisa lebih maju dari Surabaya.